teman-teman, hari ini kita ada 3 keranjang. Tadi saya habis ngambil di terminal Kampung Rambutan. Tadi saya ngambilnya lumayan cukup lama di sana, dan ini udah siang, sekitar jam setengah satu siang, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat ini wadah warna apa aja, sekarang kita bongkar aja. Seperti biasa yang buka adalah Mong si ahli yang buka-buka kayak gini, teman-teman. Kita buka aja pakai pisau. Nah, teman-teman, ini si kuping panjang semua ya. Ada 3 keranjang. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Seperti biasa kalau ada keranjang-keranjang kayak gini, kita videokan, karena buat bukti kalau misalkan ada yang mati, ada yang hidup, ada yang sehat, ada yang gak sehat, nanti kita bisa lihat di video ini, teman-teman. Keren. Betul. Talinya lumayan cukup banyak. Ada berapa tali, dan lihat teman-teman, di sini ada kelinci si kuping panjang, teman-teman. Warnanya lumayan cukup cantik-cantik, rata-rata warna putih hari ini ya. Putih mata merah, tuh matanya merah. Kapung pereman, teman-teman. Kita taruh lagi aja ya. Kita coba cek lagi di keranjang yang kedua, teman-teman. Ini ada satu keranjang lagi, harus ini langsung bisa dibuka. Dan lihat teman-teman, di sini ada keranjang yang kedua, warnanya rata-rata warna coklat, dan ini ada marmut-marmutnya, teman-teman. Marmutnya wah gede-gede banget. Dan alhamdulillah sepertinya tidak ada yang metot atau yang meninggal. Ini warnanya cantik, warna abu-abu kayak gini, teman-teman. Wah, cantik banget. Coba kita buka lagi yang satunya lagi. Di sini ada satu keranjang lagi terakhir yang di bawah, teman-teman. Tapi ini di talian. Coba sekarang kita buka dulu tali namong. Sekarang kita buka aja, teman-teman. Dan ini adalah keranjang yang terakhir, dan isinya marmut semua, teman-teman. Marmutnya wah warnanya cantik-cantik, rata-rata warna 3 warna ya. 3 warna, lihat seperti ini, teman-teman. Ini juga 3 warna. Ini juga 3 warna dan masih baby banget, masih lucu-lucunya, teman-teman. Usia segini memang lagi lucu-lucunya ya, Bun. Dan lihat teman-teman, yang ini juga kecil. Usia segini juga lagi lucu-lucunya, Bun. Jadi buat bunda-bunda yang pengen adopsi, langsung cek aja di deskripsi. Dan terima kasih telah menonton video ini. Hari ini ada marmut, ada kelinci, dan ada kelinci lagi yang warnanya cantik-cantik dan bagus-bagus. Dan buat teman-teman, seperti biasa yang pengen adopsi, langsung cek aja di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini, dan salam banyak hobi kelinci marmut.